Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbishrahli sadri wa yasir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sahabat Tilawah Al-Qur'an yang Allah muliakan, ya kita akan jawab beberapa pertanyaan dari sahabat Tilawah Al-Qur'an semuanya, ya. Ya, ada yang menanyakan uh, kita ulangi uh, bagaimana cara supaya nafas panjang saat bertilawah ya itu banyak pertanyaan dari sahabat uh, subscriber tilawah quran channel ya kita jelaskan lagi kita ulangi lagi tip dan cara agar nafas panjang saat mengaji dalam pernapasan tilawah ya posisikan tubuh kita secara tegak yang pertama ya kita duduk uh, duduk tilawah lalu tarik nafas sedalam-dalamnya dan kita keluarkan sedikit demi sedikit ya kita tahan di perut ya karena pernapasan yang kuat itu adalah pernapasan yang uh, dari perut ya kita tahan di perut kita keluarkan pelan-pelan sedikit demi sedikit ya kemudian sahabat tilawah ya kita lihat lagi pertanyaannya uh, apa penyebab nafas kita itu berat ya seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya itu yang pertama adalah obesitas ataupun kelebihan berat badan, yaitu bisa membuat nafas kita itu berat. Ya, Kemudian, uh, merokok, ya, merokok juga bisa membuat nafas kita berat, kemudian mengidap penyakit paru-paru seperti infeksi, saluran pernapasan, asma, dan sebagainya. Ya, kemudian sahabat tilawah yang Allah muliakan, ada juga yang menanyakan ya minum apa agar nafas kita itu tidak sesak ya tidak sesak ya sahabat telawah yang Allah muliakan bahan alami yang bisa untuk mengatasi sesak nafas itu ya yang sudah kita uh, praktekkan itu jahe Jahe bisa membantu mengurangi sesak nafas yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan Ya kemudian menghirup uap, ya baik itu uap nasi ya. Kemudian banyak minum air putih hangat. yaitu itu bisa uh, mengatasi agar tidak sesak nafas. Ya sahabat telawa yang Allah muliakan. Ya, kemudian ada juga yang menanyakan apa yang harus dilakukan jika nafas kita pendek. Ya. Ya, kita kasih tips sahabat telawah yang Allah muliakan. Ya, tarik nafas perlahan melalui hidung. Ya, kita tarik melalui hidung selama dua hitungan. Ya, jaga mulut tetap tertutup. Ya, jangan mulut kita dibuka. Kita tarik nafas lewat hidung dengan posisi mulut kita tertutup. Ya, kita tahan. Ya, kita lepaskan secara pelan-pelan itu mengatasi. Ya, mengatasi bagaimana jika nafas kita pendek. Ya, kemudian buang nafas perlahan-lahan dan lembut melalui bibir yang mengerucut. Ya, sedikit demi sedikit pelan-pelan kita praktekkan sahabat telawah. Ya, kita lihat lagi. Ya, ada yang menanyakan bagaimana agar suara merdu dan nafas panjang tidak fals. Ya, sahabat beliau yang Allah muliakan. Ya. Agar nafas kita panjang itu yang pertama arah harus berlatih, ya, berlatih berolahraga. Ya, kemudian dibarengi dengan meminum air putih yang banyak ya, air hangat ya jangan sampai kita kekurangan air ya kemudian hindari lingkungan dengan udara yang buruk ya kemudian kita hindari juga mengkonsumsi makanan berminyak dan pedas ya kemudian yang keempat jangan memaksakan kerja pita suara ya kita teriak sekuat kuatnya itu itu juga berbahaya dengan pita suara kita ya menjerit atau semacamnya yaitu bisa juga memaksakan kerja pita suara kita. Ya, kemudian eh uh, hindari asam lambung ya. Asam lambung itu juga berpengaruh terhadap pita suara. Ya, khususnya jika asam lambung itu sedang tinggi, yaitu bisa juga eh uh, membuat pita suara kita itu berpengaruh ya kemudian sahabat telawwah yang allah muliakan ya coba kita buat ramuan jeruk nipis dan madu ya itu bisa mendapatkan suara yang merdu ya salah satunya ramuan minuman yang saya sampaikan tadi uh, jeruk nipis dan madu ya kemudian Mari kita rutin melakukan pemanasan, ya pemanasan ya bisa dengan jangan-jangan, ya, 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 oh ya, ya. ya, itu juga uh, bisa membuat melatih ya vokal suara kita. Kemudian kita konsumsi sayur dan buah. Kemudian yang terberat adalah berhenti merokok ya merokok itu bahan yang bisa membuat pita suara menjadi bengkak ya. Jadi sahabat telawah yang Allah muliakan kita berhenti merokok agar kita mendapatkan suara yang merdu. Bahkan pernapasan juga berpengaruh ya apabila kita merokok. Ya sahabat telawah yang Allah muliakan ya. Ya, sebelum kita akhiri kita akan praktekkan maqam jiharkah ya pada surah Ibrahim ayat 39 dan 40. Ya, dua ayat saja kita praktekkan setelah kita jelaskan beberapa pertanyaan dari sahabat subscriber semuanya. Ya, kita praktekkan dengan maqam jiharkah. Ya, maqam jiharkah terbagi kepada kepada dua tingkatan nada. Yang pertama adalah awal maqam jiharkah Kemudian yang kedua adalah jawab jiharkah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy Ya. Ya untuk ayat pertama ini 39 ini kita waqaf di sambil sami'a doa sambil kita melatih pernapasan kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Awal maqam jiharkah ya, Perhatikan kita tarik nafas sedalam-dalamnya sedalam Kita keluarkan secara pelan-pelan الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء Ya kita ulangi lagi biar ada perbedaan antara bacaan pertama dengan bacaan yang kedua. Ya tadi kita pada pertemuan yang lalu kita berhenti di Wakaf Kala. Ya saya jelaskan Wakaf Kala Wakaf yang lebih olah kita berhenti. Tapi jika lo menemukan ayat seperti ini, ya ayat berikutnya itu pendek dan kira-kira kita mampu untuk uh, Wakaf di akhir ayat itu boleh kita lanjutkan. Ya untuk melatih pernapasannya. Kita sebaiknya melanjutkan Kita ulangi Ya perhatikan Apakah ada perbedaan antara pertama dan kedua Al-kibari is Ma'ina Wa is Aqilna Rabbil Ya, untuk variasi ya boleh kita coba berbagai macam variasi. Kita ulangi lagi. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن رب ربي لسميع الدعاء Ya, sahabat telawah yang Allah muliakan Itu adalah awal maqam jiharkah ya. Agar cepat bisa kita ulangi sekali lagi الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء Ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan jiharkah tingkatan nada yang kedua. Jawab jiharkah. Ya, kita jelaskan lagi. Makam jiharkah ini merupakan makam yang identik dengan kesedihan. Ya, ada yang mengatakan makam jiharkah ini ya makam yang disukai oleh Rasulullah. Ya, kita bawakan lagi. Jawab jiharkah. dari nada tinggi ya. Kita bawakan dari atas ya. Itu ada dua Dari atas dan dari bawah Kita bawakan dari atas Kita tarik nafas sedalam-dalamnya Kita keluarkan pelan-pelan Rabbi ja'alli muqim salati wa min dhulliyati Rabbi wa ya, taqab al-du'a itu dari atas sekali lagi kita coba dari atas rabbi ja'alni muqim salati wa min خشيتي ربنا وتقبل دعاء Ya, ada juga yang membawakan dari bawah. mari kita lihat variasi dari bawah, jarkah dari bawah. Rabbij'alni muqimass الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Kita ulangi بِجَعَلْنِي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا Rabb jgani mukim الصلاة و من ظلتي ربانا و دعاء ada juga yang mengangkat di tengahnya Ya, kita lihat bagaimana contohnya. Rabbi ja'alni muqimass salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Ya di kita angkat kita ulangi sekali lagi. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal Sadaqallahul Azim Alhamdulillah sahabat tilawah yang Allah muliakan ya Kita sudah praktekkan ya, Sudah kita jelaskan Pertanyaan daripada subscriber kita ya, Alhamdulillah Kemudian ujungnya kita lanjutkan dengan Maqam Jiharkah masih pada surah Ibrahim Ya dua ayat saja kita praktekkan Ayat 39 sampai dengan ayat 40 dengan dua tingkatan nada daripada maqam jiharkah. Ya, semoga bermanfaat. Ya, insyaallah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan maqra-maqra yang berbeda dan mudah-mudahan bisa mudah dipahami oleh qari-qari pemula. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh subscriber Tilawah Quran Channel yang sudah mendukung channel tilawah kita ini. Ya, mudah-mudahan Bisa menjadi amal bagi saya sendiri, ya, amal jariah bagi saya sendiri dan bagi sahabat-sahabat al -sahabat Quran pemula semuanya. Ya mari kita uh, doakan semoga Allah mudahkan setiap uh, belajar kita ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.